Ah, ini ganggu aja. Oke, belum kanan. Awas. Wuih, ngawur sekali weh. Di jalan rusak oleng truk box Arsenio. Was. Lompat-lompat coy. Lompat-lompat coy. Lompat-lompat coy. Was, masuk kiri, masuk kiri. Oi, kita kayaknya sudah nyampe di Mojokerto kok. Nyampe Mojokerto. Oh iya kan kita mau ke Surabaya, jadi ngelewatin oleng zigzag. Awas nyenggol. Oleng zigzag. Mantap jiwa olengnya teman-teman. Bisa kalian lihat ini oleng terngawur yang pernah ada ini zigzag. Gak nyada. Kan. Was, mantap sampai ngangkat-ngangkat. Gila emang ini sopir ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagasi ID. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan bermain game Euro. Oh bukan. Bukan game Euro Truck Simulator lagi teman-temannya, karena saya akan bermain game Busit di Android. Game Busit Android tapi saya mainkan di komputer teman-teman ya. Tapi ini kenapa ada steering di sini? Saya tadi habis main Euro Truck Simulator, jadi ini steeringnya saya buang dulu teman-teman. Ciat. Oke teman-teman, sekarang udah kosong dan saya siap main ya teman-teman ya. Ya oke, langsung ya teman-teman. Apa ngomong opo aku sebelum saya ingatkan lagi buat kalian yang baru nemuin channel ini, silahkan subscribe aja teman-teman ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Bagasi ID. Karena di video ke depan pasti saya akan bermain game Euro intinya itu tentang simulator lah teman-temannya, intinya simulator, entah Busit, entah Spin Tires, entah Euro Truck Simulator atau American Truck Simulator ataupun yang lain teman-temannya, yang penting simulator atau game Call of Duty Mobile mungkin. Enggak lah ya, karena kemarin saya sudah update itu enggak ada yang nonton, ada sih tapi enggak banyak. Oke, tanpa panjang lebar dan banyak bacot, langsung aja ke game-nya. Oke teman-teman, ini ada di game dan ini adalah truk box Putra Manunggal atau Arsenio. Nah ini ada tulisan depan Arsenio teman-teman. Ini saya mainnya di komputer ya, di PC. Nah ini truk box, karena ini banyak yang request kemarin teman-teman, banyak yang request pakai truk ini. Tapi di versi ETS-nya itu ada si Counter Arsenio, tapi nggak sedetail ini teman-teman, jadi saya pengen main di Busit aja teman-teman ya, buat kedepannya nggak tahu nanti akan main. Oke, ini pintunya masih terbuka, tadi sholat, nanti ini tadi sholat di musola, nanti kita akan melewati jalan yang lumayan rusak teman-teman ya. Kita coba oleng pakai truk Putra Manunggal Arsenio. Kita langsung mundur parkirnya, ditutup pintu, terus kita kasih mundur. Oke, nanti kita coba oleng ya. Mantap sekali kayaknya ini suspensinya ya. Awas. Oke, langsung gaspol. Mas Pak, kalem-kalem, masih pertama. Ada mobil nggak belakang? Kosong ya. Gas truk coy. Ini supirnya mana? Kok nggak ada sopirnya malan? Wah, nggak ada sopir nih. Kita coba lihat dari eksterior. Kita dari interior coba. Ini untuk interiornya ini teman-teman ya. Hazardnya nyala, ntar hazardnya saya matikan aja. Kita langsung oleng ambil kanan. Sopirnya handal ini pak. Was, ada mobil depan. Masuk kiri, awas ada ambulan. Oke, kita akan belok sebelah kiri teman-teman ya, karena kita akan melewati jalan yang agak sulit. Jadi kita, awas ada tiang. Ini sulit ya kontrolnya pakai Busit ini. Oke, kita dari belakang, kita sambil oleng di sini di jalan rusak teman-teman ya. Ada ambulan, kita kasih blong. Saya lagi pengen oleng ngawur nih teman-teman. Wih, ambulan di blong, awas kesenggol. Mantap. Ada bak blong kiri, langsung aja blong kiri. Nah itu ada pemberitahuan apa itu, semoga nggak ada. Ah ini ganggu aja. Oke, blong kanan. Awas. Wuih, ngawur sekali weh. Di jalan rusak oleng truk box Arsenio. Was. Lompat-lompat coy.
berlompat coy, lompat-lompat coy. Pas masuk kiri, masuk kiri. Oi, sedikit nyenggol nggak apa-apa lah ya. Langsung blong kanan. Nyenggol-nyenggol dikit nggak apa-apa ya teman-teman. Oh ya, untuk modnya nanti saya cantumin di kolom deskripsi aja teman-teman ya. Buat kalian yang mau download silakan download. Oh ya, ini modnya dari siapa ya? Saya sebenarnya download mod ini sudah lama sekali teman-teman, tapi saya lupa ini ada modnya dari siapa. Bagi kalian yang tahu ini mod dari siapa, silakan komentar aja teman-teman, silakan komentar di bawah. Ini modnya dari siapa, silakan komentar teman-teman ya. Oke, langsung masih lanjut. Blong kanan coy, ambil kiri. Oh, masuk kiri, masuk baik. Oh, aduh, ada mobil kasih kiri. Saya mau blong habis-habisan di sini ya. Oleng gila ini namanya. Oleng sambil oleng, awas. Wih, nyenggol ambulan. Ini hanya game teman-teman, jadi jangan dibawa ke dunia nyata. Oke, ini ada trafik. Oke, awas, hampir saja. Banter, weh, nyasar, weh, nyasar, weh, nyasar, weh, belok kiri, weh. Bantuin, pak. Kenapa saya, kan? Oke, langsung kasih kiri. Nabrak deh. Coba kalau dari kamera sinematik ya teman-teman ya. Mana kamera sinematik? Nah ini kita coba oleng begini. Oleng gila, ambil kanan kosong. Weh, ambulan nih. Awas. Mak kesenggol. Ambil kanan, kameranya bikin pusing ini coy. Long kanan, kameranya bikin pusing. Kita full oleng, pokoknya sekali jalanin full oleng ini teman-teman ya. Truk box Arsenio full oleng. Putra Manunggal, weh, kita kemana? Kita ke kanan. Oke, ke kanan. Wah, nyenggol-nyenggol ya. Ini arahnya ke Surabaya teman-teman. Saya ini tadi dari arah Solo. Arah Solo mau ke Surabaya. Kalian kalau mau main game ini di komputer atau di laptop teman itu bisa. Kalian harus pakai ini ya teman-teman, harus pakai Nox Player ya, aplikasi Nox Player. Jadi harus kalian download dulu aplikasinya dan nabrak. Untung nggak nabrak. Aplikasinya di download dulu, baru diolengin pakai ini. Awas, ambil kiri dong karena kanan terlalu padat. Ayo lo, ambil kanan, awas nabrak bus. Aduh, kopla sekali ini ya. Saya pengennya lagi ngawur ini teman-temannya, gak tau lah nanti kalian bilang apa. Wah, no, sopirnya ngawur terlalu noob. Oke, gak masalah, yang penting saya pengen ngawur teman-temannya, yang penting oleng. Ambil kanan kiri, oleng zigzag ini teman-temannya, full oleng zigzag. Oke, full oleng zigzag, zigzag coy, zigzag coy. Wah, zigzag lagi, di sini ada tiang listrik, awas. Zigzag lagi, awas, zigzag, woi, zigzag. Oke, zigzag. Ini terngawur ini sopirnya. Woi, nggak nyanda nih. Oh, kan nyenggol kan. Ayo lagi, loading map ini di depan teman-teman ya. Makan, oke. Masih lanjut, kita kayaknya sudah nyampe di Mojokerto. Kok nyampe Mojokerto? Oh iya kan, kita mau ke Surabaya, jadi ngelewatin. Oleng zigzag, awas nyenggol. Oleng zigzag, mantap jiwa olengnya teman-teman. Bisa kalian lihat ini oleng terngawur yang pernah ada ini, zigzag. Gak nyada. Oh kan, was, mantap sampai ngangkat-ngangkat. Gila emang ini sopir ya. Zigzag coy, oleng zigzag ini. Nabrak loh, mampus loh. Oh, di belakangnya ini ada gambar siapa ya? Nisa Sabian ya? Kayaknya si Nisa Sabian. Oh, I love you Nisa Sabian. Masih lanjut ya, nanti kita berhenti di Surabaya aja. Kalau nyanda sih, kalau nyampe kayaknya nggak nyampe nih, karena durasi videonya takut lama-lama. Kalau lama-lama nanti kalian bakal bosen nabrak.
Awas, awas ada mak. Hampir saja teman-teman. Truknya ngawur sekali nih. Ayo lewat belakang rumah orang, lewat pekarangan orang, coy. Ayo, nah loh nyangkut kan. Lol. Oke, lewat pekarangan orang. Ada polisi, bukan polisi sih. Pas. Woi. Ya ampun, segitu ngawurnya saya. Coba busit ini bisa main di ini teman-teman, di komputer dan pakai steering. Pasti bakal seru. Pasti bakal seru teman-teman ya. Oke, ada ambulans. Olengs. Nyenggol lagi. Was. Nabrak tiang Indomaret. Untuk tembus. Kita belok kanan di sini. Oke, belok kanan. Kita nurut di map aja, mapnya suruh ke kanan, jaga saya juga ke kanan. Oke, kayaknya kita berhenti di Alfamart ya teman-teman, karena ini misi saya adalah mengantarkan ke Alfamart teman-teman ya. Ini di sebelah sana, itu ada Alfamart depan, kita berhenti di sini aja biar gak lama-lama, yang penting saya menghibur. Oke, kita atret dulu di sini teman-teman ya. Oke, kita atret dulu karena mau. Oke, pas itu miring-miring ngapain ibu-ibu itu. Minggir bu, bu, minggir bu. Oke, oke. Malah dia oleng-oleng gini, apa maksudnya coba? Bu, ngapain bu? Eh, ngapain nih? Loh, ngapain nih mama? Ngapain? Ngapain? Oke lah teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja teman-teman. Seperti biasa, support terus channel dengan cara subscribe teman-teman, dan yang belum subscribe, kalau yang sudah subscribe jangan dipencet lagi karena bakalan subscribe teman-teman ya. Kacau. Oke, seperti biasa, thanks for watching, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.